Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi dengan saya di Barokah Channel. Kali ini saya akan berbagi cara aktivasi kartu debit Bank Mandiri secara online. Sebelum dilanjut, alangkah baiknya kita subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video terbaru dari Barokah Channel. Oke, kita langsung menuju saja ke Google Chrome. Selanjutnya kita ketikkan di sini join bankmandiri.co.id. Oke. Nah, kalau enggak nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Selanjutnya pilih menu aktivasi kartu debit. Nah, di sini ada dua kolom untuk memasukkan nomor rekening dan nomor induk kependudukan. Kita langsung masukkan saja di nomor rekeningnya. Oke, selanjutnya masukkan NIK. Saya tempelkan karena sudah saya salin tadi. Oke, langsung klik menu selanjutnya. Nah, ini harus memasukkan kode OTP. Oke, sudah dapat SMS-nya dari Bank Mandiri. Kita lihat kode OTP-nya. Oke, kita masukkan ke verifikasi OTP ini. Oke, langsung konfirmasi. Nah, ini kita disuruh verifikasi kartu debit lama terlebih dahulu. Kita siapkan kartu debitnya yang lama. Nanti kita masukkan nomor kartu debit lama yang ada 16 digit itu ya. Ya, kita langsung masukkan saja. Kita lanjut di menu tanggal kadaluarsanya sama valid true. Kita geser ke bawah dulu. Di sini disuruh masukkan PIN kartu debit 6 angka. Oke, langsung klik menu selanjutnya. Nah, ini baru verifikasi kartu debit yang baru. Kita langsung masukkan saja nomor kartu yang baru yang ada 16 angka. Oke, selanjutnya masuk ke kolom tanggal kadaluarsa atau valid true. Selanjutnya ke menu CVV. Di kolom ini suruh masukkan 3 angka CVV di belakang kartu. Langsung klik menu selanjutnya. Nah, ini disuruh membuat PIN kartu debit PIN 6 angka. Langsung klik menu konfirmasi. Nah, ini disuruh konfirmasi PIN kartu debit yang tadi sudah dibuat. Kita konfirmasi ulang. Satu langkah lagi, kita tinggal centang yang di bawah ini. Oke, selanjutnya klik menu konfirmasi. Nah, ini kartu berhasil diaktifkan sobat. Tandanya ini sudah selesai dan bisa digunakan kartu debit yang baru.
Nah, itulah cara aktivasi kartu debit Bank Mandiri atau Livin Bank Mandiri secara online. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.